أعظم لهم الفاتحة. الله أكبر الله أكبر. Benda-benda macam ni lah dapat mengeratkan antara kita orang sesama artis, mengeratkan silaturahim lah. Kalau lagi iftar ni dengan anak yatim kan, semua memang saya rasa macam seronok sangat. Kadang-kadang kita sibuk, kita tak sedar kan, apa kata Ramadan datang hanya sekali. Keseronokan hidup tu dapat ada kongsi bersama, dan itu adalah kata salah satu sebab utama kenapa benda ni harus diteruskan. Memang mereka adalah anak yatim yang saya sokong dan saya jenguk setiap tahun dah lebih 10 tahun. Terima kasih kepada Kak Ita, pengetua dia dan pengerusinya Haji Kamalul. Jadi saya pun siap ambil Akil ya sebagai anak angkat bermula malam ni. Jadi memang they are my life now. Anak-anak yatimlah penawar hidup saya. InsyaAllah Tuhan Maha Kaya. Saya tak rasa sunyi pun.